подробно. Adalah seseorang yang sedang saya coba Pak. Bapak mau bicara apa? Itu udah jelas-jelas nyata itu adalah salah satu binatang langka yang ada di daerah sini. Itu disebut sejenis Pithecanthropus erectus. Cuman dia sudah lebih modern karena memakai baju dan sudah bisa merokok. Bahasanya masih belum kita mengerti. Kita akan coba berkomunikasi langsung. Oke. Ah, ternyata dia menjawab, berarti dia sudah komunikasi. Oh, itu bahasa apa namanya, Pak? Sudah ada yang sedikit. Entah bahasa apa, cuman sepertinya dia sedang kelaparan mencari makan. Dia menemukan alat baru yang disebut gayung. Bagi mereka baru ya, bagi kita kan sudah biasa. Dia menganggapnya itu suatu hal yang baru. Saya coba berkomunikasi lagi. Oh, ternyata dia mulai mendekat. Mulai mendekat. Sepertinya dia punya jabatan dalam ininya apa dalam komunitasnya dia sebagai Pithecanthropus erectus. Oh iya. Nah, dia berusaha memberikan buah kepada kita itu sebagai tanda komunikasi. Sepertinya dia juga seorang asisten agronomi. Dia tertawa. Ternyata komunikasi kita berhasil. Ini apa namanya? Bisa diberikan kepada kita barusan berkomunikasi. Iya. Entah makhluknya ini masih belum bisa menjelaskan apa. Ya, nanti kita. Oh. Aduh, kira udah sama lah. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan I have often told you stories about the way
take your hand and sing songs, maybe you would say, come live.